DPD LDI Tabanan melaksanakan kurban di halaman gedung sekretariat DPD LDI Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sebanyak 6 ekor sapi dan 15 ekor kambing dipotong untuk dibagikan dagingnya kepada masyarakat sekitar. Daging kurban yang dibagikan tersebut dibungkus dengan besek bambu sebagai upaya DPD LDI Tabanan mengurangi sampah plastik. Berbagi daging kurban dengan sesama umat manusia, baik itu yang beragama Islam, Kristen maupun Hindu, ini sebagai bentuk toleransi atau di dalam bahasa Balinya menyamobraya, menjaga rasa tali persaudaraan antar sesama umat manusia. Sehingga melalui ibadah kurban ini, kita semua semakin rukun, semakin kompak. Seperti halnya kegiatan ngejot atau tradisi memberi sesuatu ke tetangga sekitar saat merayakan hari raya, kegiatan kurban merupakan salah satu upaya untuk menciptakan toleransi dan berbagi untuk meringankan beban sesama.